Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal buat cara membuat transisi di CutCut Pro. Jadi di sini aku udah tambahin foto, terus langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi aku mau klik foto pertama, yaitu tambahin yang aku lingkarin, yaitu kalian klik tanda press dan kalian pilih custom transition. Oh my god, setelah itu kalian ke besarin foto, kasih circular in. Di foto kedua kalian sama sering juga, tapi tandanya itu di belakang, kasih circular out. Setelah itu kalian save. Setelah itu kalau udah di save, kalian nanti tambahin lagi video yang foto yang udah kita edit. Nah, itu bakal jadi video. Jadi transisi yang tadi aku hapus, terus aku potong. Potong kayak gitu juga. Oke, kalau udah kalian klik foto yang tadi, terus tambahin transisi kayak tadi. Kalian salah guys. Kalian tambahin, kalian ke sini, kalian putarin. Setelah itu kali kasih circular it. Di foto kedua juga sama. Kasih berlawanan arah. Salah guys. Jadi ini hasilnya.